Jadi masing-masing kerja buat draw nak. Buat draw itu juga terpegelah. Murnau lakai utaha kami. Bi draw ke draw yang nak. Ya kerja putu asam yang juga kan. Aduh fikir buat ulain dia juga fikir. Ulain pun buat tapi fikir yang kan buat nanyom. Tiga dua put dia buat watai atau tinggal itu tunu untuk tangan nak. Buat kan buat nanyom nak. Aduh fikir buat gop. Rezeki draw dah mula berita buat gop tunu dia sen nak. Tapi cik fikir buat draw nak. Baru ada apa pun. Kemudian ketahui olehmu bahwa kadim itu tiga bagi. Pertama kadim hakiki, iaitu kadim bagi Allah Ta'ala, zat Allah dan segala sifatnya, segala asma'nya. Kedua adalah kadim zamani, yakni lama dan seperti yang telah lalu sebutnya, yang telah lalu sebutnya, didabitkan dia sekurang-kurangnya setahun. Dan ketiga kadim idafi, seperti adalah seperti terdahulu bapa dengan anak. Kalimat kadim lain macam je mana nyo kadim atih nama kadim gelam terpakai kadimnya empat daripaduk. Bisa jadi makna kadim lagi yang kau pegah menakon. Nyogukun kadim hakiki. Bisa jadi makna kadim iaitu kan kadim hakiki, kadim nisbah banding satu dengan dua. Bisa jadi makna kadim iaitu kira-kira kadim idhafi, nisbah. Tahu contoh kadim hakiki. Na kan karena kagada hana. Dah kadim yang menyangkut dengan nisbah na awaiji ngan na lemui dua. Dah khun kadim adalah kira-kira idafi na anu lebih muda daripada na ayah. Pakai ke khun tuha ayah nganu. Karena itulah ken tuha dalam kejadian, tetapi adalah tuha dalam kenyataan ke. Mupung tuha dengan kenyataan yang kejadian ke. Kedanya nganu bakna sa tuha ni ke. Kedanya nganu kedanya bakna sa tuha. Satu. Tiga na. Pak cik tuha muda bak kenyataan. Wap lu tol lu lahir kedanya waru nganu ke kan. Nyo kan tuha bak kejadian. Tuha dalam kenyataan ke. Nyo kekun lagi nyo kadim nyo. Nyo kadim itafi ni ke. Banyak nan kedanya nganek da sa tuha. Tiga. Tiga pun. Tiga na. Pakai cik tuha. Karena lain tangai na ni ke. Nyo lain dia kekun. Jadi na tiga duh. Duh hana tiga. Mengingat hana tiga duh punya terkun tiga na ni urang putih. Yang tahun ni tu satu hangnya tiga ai kamon aku panita urang putih ni. Mesti rau hai putih dah perang kadu urang aku. Hai kiban tiga na gua nyan tuha do nang ada do na putih mendak. Mana tiga na kamon doa mu. Hana tu putih ni aku. Mempakan je kun tuha karena duh awai gua nyan. Yo nan lain na lain lain duh lain na lain duh puna Allah peduh juga Allah niko puna Allah nyo nawa narudau hana semuanya dipuja oleh Tuhan hana takadum takhur sekali jalan Allah Taala menjadikan peduh nyo yang mutahab pakon puna buat Tuhan peduh itu asar buat niko. Nak naik telefon ke? Puna itu adalah fi'lun. Puduh itu asar fi'li. Kudrah iradah. Kau tak luk? Bak mungkin. Kudrah iradah tak luk. Allah ni pegat alam. Iho tak luk aku. Allah kadim buat Allah kadim. Tempat mikat buat. Iho bak. Bak baru. Menyamanan. Inilah yang gekun kira-kira kadim nisbah. Dan kemudian yang baru potlah, yang baru ken kadi ken kidam, yang baru ken zat, tapi yang baru adalah asar kidam. Menyemenan nyo kada nyo nyo asar deh niku. Asar niku bekah. Sedangkan pu buat Tuhan tiga niku. Ubina makhluk tiga ni pegat di Tuhan. Ne pedeh tacak sapa-sapa leh makhluk manusia. Terhitung manusia pertama sampai manusia terakhir adalah nepegak di Tuhan dengan sekali jadi. Kemudian nepedeh. Itu pun kepu nepedeh mutahap mana nepedeh tiga ni.
ada tiga ni pedih di kira-kira antara nangan dia tiga aja mana orang kau nak nak beri carang Tuhan ke orang yang ngemekat kuih di kedai ke pegat ngemekat kerau ke pegat kerau ke penyokan yang nyenggak tadi pegat pulut pegat timpan padi boh ke pegat malam ni kau padi lagut suruh ke pegat yang lagut suruh serta boh nak ke pegat sabah-sabah habis dua boh pegat sabah nak mana tiga ke pegat pan serta boh pedih tergantung lagut penyok habis lagut yang dibiat dua botol yang baru pegat kuih baru mengkangkong dan kuperti ni ke ada liblok sama tong yang pedih luar pada bawah leher botol tegak jir bawah aku kalau dia antara depot dia alam leher bawah hana lagut aku ke hana lagut aku leher bawah pada biat tapi kini yang hana lain tapi lawa yang tu mungkin ada kau hana lain dia pada biat leher botol aku banyak tiga pada biat habis mak-mak leher urang kuih yang kuda aku jadi inilah yang buat urang itu oh menyebab Allah nak dia lak dan doa aku menyamanan adalah buat Allah hana mudahab pedih buat mudahab menyamanan Allah hana dih da'u buat Tuhan dih carang Tuhan hana dih da'u bekas carang dih juga Tuhan hana dih da'u bekas juga dih menyamanan antai kadih na antai kadih carang antai kadih Tuhan amanan kadih juga geken tu yang bawa na Allah ngan dik da eng alam keun tik lahi Allah ba Muhammad kan hinan tempat asai Tuhan ko man pakan keun ba Muhammad karena awal yang dipegat di Tuhan adalah Nur Muhammad yo galam ne pedih Nur Muhammad li Allah dalam galam ne pejet tepu na Tuhan na carang carang tiga tiga pat tepu na pat deku carang pat tepu tiga menyo galam dih galam dih carang ba urang carang galam dih tiga bawa orang tiga galam dih nasu bawa orang nasu pada dapur pada bertanya assalamualaikum dah kenapa assalamualaikum waalaikumsalam nyan baru nasu dah baru awak nyankan orang mutu nak pajar ke pun kan orang mutu dah mana pun tu antara dia buat dah assalamualaikum mana tahu ni ko nyonan dih tiga Tuhan kau orang nyan ko dih carang Tuhan kau orang nyan dih pembuat Tuhan kan orang nyan ko puji orang nyan dih daripada buat kibandeh ni ke kibana ni ke menyo dimpai ngabaloi ngon Tuhan daripada dia dimpan deh on Tuhan ni ke kana ngabaloi ngon pucuk na deh on Tuhan ni ke menyo deh on Tuhan kan dimpai ken ola eng ke bohnan nan den ke ngabaloi ngon kreh ni ke kan ha ke Tuhan nagasari ke kan ha. Jadi yang nan deh lagi ajud. Yang nan nepedeh le Tuhan pajan kiban nyang le deh bak ne pegak kon nyang ke mana ne ko. Man pakai menawa deh lagi nyona. Jadi kesimpulan kiban wujud laganya lahir. Nyona lain pujud lain pedeh dalam Quran di mana ne ko. Lah kita di mana menyo pujud ke kun ijad. Menyo pedeh ke kun takhlak ne ko ke mana lang kita babu ne ko. Ijad takhlak tarza yahya ne ko. Ya ke mana kom Yahya Imata Ihda ya dalal ke nyana lain ijad lain takhlak pujud lain pudih lain ada dah baca Quran khalaqas samawati wal ard khalaqas samawati wal ard fi sitati ayyam ke mana cibuh tu pana je boh na pujud kena khalaqa mana takhlak kan pujud pudih ni pudih li Allah nala dunia nyawa lam nam urau urau nyet urau hameh nyawa urau lanyan nyawa urau lasa nyawa urau rabu nyawa nyawa pudih pujud siga kan ke mata urau nyawa pun jud nyawa si urau dengan dua urau pajan terdiri si urau dengan dua urau ke dua gai tibet emang mata urau ke iya hontang Allah nala kalau nak pegat alam kalau nak buat mata urau kanai tibet emang urau ke panai tibet emang mata urau kalau pegat ke mak pakai dia kena nama orang berkat dengan tempat tu teri ni ke itulah makna khalaqakan pejit aku pejit pedih bahkan madum tafsir khalaqas samawati wal ard fi sitati ayyam artinya adhara ni pedih nama orang nam orang pedih lagi nam ga pedih ke weh larendang ke nam ga pegawai ni ke bahkan pedih bertahap itulah kira-kira cukup pertimbangan menyebabkan dia ni pedih urang tiga-tiga.
pakaian kenderaan dalam nan engko. Padanyo ne pedih hurung lebih lepai pakaian karena kenderaan ada betis sele engko engko. Ya. Nabi Adam jamun ni jang warang ngempun ni jang. Depak engko. Ipat di India mudah nyaho Mekah yang depak. Yang kedanyo nya habis umur baru ur ke. Ya, itulah. Menyonan kan cara ngurung jinau kan bodoh. Kan bodoh hurawai ni ke. Yo istilahnya pegadah ni ke. Cara ngawak jinau ngai hurawai kan aku. Hana istilah. Bandum carang ni ke. Bak watenyan menan perle lagi nyanggot. Bak watenyo lagi nyau perle lagi nyogot. Ta jamun na urung nyi pegat pesawat hana payah eh yang depak. Pada zaman nak perlu motor, nak payah, nak ngentai ngentai ni ko. Mantrip tu, nak perlu bagah ni ko. Hino berangkat ke ni 12 orang tu, kakak 12 orang ni ko. Memang Hino kira-kira 12 orang, temai pun temai, medan kena beruk pada uh ni ko. Ha, itu harus cepat ni ko. Jadi Hino 20 orang yang wajib, mungkin 20 tu tu. Pani nak tu nak jalan ko, tu kata tak kait. Hino kan kena abah-abah ni ko. Ya aji kena nyo 20 orang, ya aji 20 orang ni ko. Memandu urung kesibukan sampai dengan plus mendu kupu yadang 20 orang 12 orang takkan aku. Mentu tajak 12 orang pakri, munyo jak waji jino kira-kira 20 juta, tajak dengan plus perada lerto. Ya, kata kan dengan aku. Munyo perle jak 12 orang lerto persawan aku. Mangga pun tajak gebi kaya itu han tengah. Tiplo kri jeb Allah Taala aku. Jadi beginilah alam di dalam kejadian sehingga kejadian alam laganyo mudah-mudah berbicara katanya kiban makna kidam dan kiban makna adalah yang kalih yang runtuh. Yang adalah kadim hakiki hanjit dapat ke lir katanya mengucapi menyokan bah Allah. Adapun menyobak kadim nisbah jid bah urung dan kadim idafi jid bah urung. Demikian penjelasan wal kadimu dan kata dapat buat matan wal bakau. Hajit sama matan. Ya, sudah. Terima kasih.